Teman-teman, jadi ini kita lagi pemasangan jaring net untuk kerambang luar ya, nah, biar bolanya nanti tidak keluar nanti. Ini di lapang Perlinda yang kemarin sempat terkena dampak banjir. Ini kita masih proses pembenahan lapang. Mudah-mudahan bisa segera rampung, segera beres lapangnya biar nanti masyarakat di sini dan ipo-ipo lainnya bisa bersilaturahmi ke sini. Ini kita bersama Pak RW, Pak RT dan ketua dari pengurus IPO Perlinda di sini. Ini lagi nih memasangkan ujung jaring ya. Nih, nanti kita cangkedkeun ke sana teman-teman ke atas. Nah, ini ujung jaringnya nanti tepat di atas sana ya. Ya, ini lagi proses teman-teman. Ininya nyangket nanti di ini dulu, dilepasin dulu. Ini cara tradisional, mungkin sama ya di tempat teman-teman juga seperti ini. Nah, nanti harus nyangkut ke sana tuh, itu yang ujungnya. Ya udah, ini baru satu. Aduh, masih banyak. Ya, ini lagi yang kedua. Nanti kita prosesnya semuanya sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, atau 15 tihang nanti ya, kurang lebih. Ini harus dengan cara manual seperti ini nanti satu-satu. Dikdei, lebih mundur, sip, masuk tuh, ente. Ente manteng tapi nya. Moal kan eta ka sekat ku eta per tiap kotak. Urang kotak. Terus rada jangkung ieu mah.
Terus dikit deh, janggungan, sip. Lebih teuing, ya handap. Goyangkeun dikit. Kabelna tah. Put. Tah, masuk, sip. Ya, masuk dia. Sip. Terus. Ini dari ujung sana sudah terpasang, tinggal di bagian sebelah sini nih. Ini sekitar 5 tihang lagi yang belum terpasang.